Inilah rekaman detik-detik pasukan Rusia meluncurkan tembakan mortir ke arah tentara Ukraina di sekitar paritnya di daerah Volchansk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 13 November 2023. Sebelum mortir diluncurkan, pasukan Rusia mengamati dari jarak jauh pergerakan tentara Ukraina. Tampak kawanan tentara Kiev diduga tengah menyiapkan serangan baliknya. Namun pasukan Rusia buru-buru menggagalkannya dengan tembakan mortir yang akurat. Dalam keterangan unggahan disebutkan mortir Rusia mencoba menembaki desa-desa perbatasan yang dihuni tentara Ukraina. Sejumlah tentara dikabarkan menderita luka serius usai dihantam mortir. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.